Negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Di catatan saya ada kurang lebih 1,3 ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. 3.000 triliun rupiah bahkan bisa lebih. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2022. Nilai ekonomi karbon adalah cara memperhitungkan dan mengkompensasi harga atau biaya setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan maupun diserap dari suatu kegiatan ekonomi. Melalui NEK, biaya sosial maupun lingkungan dari sebuah aktivitas yang tadinya tersembunyi menjadi eksplisit. Selain itu, NEK mendorong pendanaan dari negara maju untuk membantu Indonesia bisa mencapai target NDC-nya. Ada setidaknya 3 instrumen NEK yang diakui pemerintah Indonesia. Pertama, perdagangan karbon, yaitu kegiatan jual-beli unit karbon, yaitu kegiatan jual-beli unit karbon yang terbagi menjadi perdagangan emisi dan perdagangan offset. Perdagangan emisi adalah perdagangan di antara entitas yang mengeluarkan emisi di atas batas dengan entitas yang mengeluarkan emisi di bawah batas. Sementara itu, perdagangan offset adalah jual-beli sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca atau SPE-GRK. SPE-GRK itu adalah serapan karbon. Serapan karbon diperoleh dari tanaman. Maka itu langkah pertama harus menanam pohon yang bisa menyerap karbon, yang bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Pohon yang menghasilkan energi ramah lingkungan dan tidak ditebang dalam jangka waktu yang lama, serta berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, emisi gas rumah kaca bisa diturunkan dengan mengganti BBM fosil menjadi BBM non-fosil. Itu yang ada di dalam buah nyamplung bisa diubah menjadi biofuel atau biosolar. Maka tanamlah tanaman hutan yang bisa menyerap gas rumah kaca dan menghasilkan bioenergi atau biofuel adalah pohon nyamplung. SPE-GRK ini diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perusahaan yang telah mendaftar di sistem SRN, Sistem Registrasi Nasional di KLHK, seperti PT Panduwijaya Negara. PT Panduwijaya Negara telah terdaftar di SRN Kementerian KLHK dan telah terdaftar di Bursa Karbon. Jadi nanti apabila sertifikasinya telah disahkan oleh KLHK, sudah dapat menjual di bursa karbon. Dapat dilihat di gambar dari kiri menuju kanan, setelah menanam, jadi melakukan pembibitan dan penanaman, itu nanti akan divalidasi dan diverifikasi oleh lembaga yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah divalidasi dan verifikasi, maka diterbitkanlah sertifikat karbon oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perusahaan yang telah mendaftar di SRN tersebut dan dapat dijual di bursa karbon yang sebelah kanan kuning itu ya. Nah, siapa pembelinya? Tentu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi karbon akan membeli bursa sertifikat karbon di situ untuk kompensasi karbon, emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti perusahaan yang masih menggunakan
BBM fosil. Yang dilakukan PT Pandu Wijaya Negara saat ini adalah pembibitan bersama masyarakat untuk nantinya ditanam di daerah-daerah lahan yang non-produktif atau lahan kritis di seluruh Indonesia, terutama di Gunung Kidul dalam area 2.500 hektar pada proyek Indonesia Green Gold Project Agroforestry Nyamplung Bioenergy and Decarbonization. Setelah bibit ini tertanam, nanti baru dibuat dokumen rencana aksi mitigasi dan divalidasi serta diverifikasi, lalu didaftarkan ke sistem registrasi nasional di mana PT Pandu telah terdaftar di sana untuk dibuatkan sertifikat karbon untuk dijual di bursa karbon. Kedua, pembayaran berbasis kinerja, yaitu pembayaran yang dapat diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi atau tersertifikasi. Contohnya mesin-mesin pertanian yang tadinya memakai BBM fosil diganti dengan minyak biosolar dari minyak nyamplung. Yang tadinya memproduksi emisi gas rumah kaca karena diganti minyak non-fosil dari nyamplung tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ketiga, pungutan karbon, baik dalam bentuk pajak maupun cukai. Di sini, sebuah entitas harus membayar sesuai emisi yang dikeluarkan. Indonesia punya lahan kritis seluas 14 juta hektar. Bila ditanami nyamplung ini, 14 juta hektar itu akan jadi serapan karbon dan bisa diklaim untuk ditrading karbonkan. Selain itu, bisa menghasilkan minyak non-fosil, yaitu bioenergi atau biosolar dari biji nyamplung. Turunan bisnis yang lain masih banyak, seperti pembibitan, penjualan buah, penjualan minyak. Semua bisa dilakukan bersama masyarakat. Ini butuh kerja bersama seluruh Indonesia. Indonesia akan mandiri energi. Masyarakat dapat penghasilan dari trading karbon. Semua ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia, bisa melalui bumdes-bumdes setempat, sehingga bisa menambah penghasilan asli daerah atau PAD daerah masing-masing. Demikian, terima kasih dari kami PT Pandu Wijaya Negara. Salam Rahayu.